Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan saya di channel PAD Pesona Alam Desaku. Kali ini saya sedang berkesempatan datang ke dusun relokasi yang berada di Desa Pinara. Nah, di hadapan kita ini penampakan dusun yang relokasinya. Nah, di tampak sebelah depan itu rumah-rumah yang sudah ditinggalkan dan hanya ada beberapa rumah yang masih bertahan di sebelah sana. Kita akan coba memasuki dusun relokasi yang Desa Pinara ini. Nah, ini jalan masuk ke sini ini sudah diaspal. Dan tadi saya sudah ngobrol dengan jalannya bagus. Ya. Dan tadi saya sudah ngobrol dengan beberapa warga, ternyata di dusun ini ada sekitar 30 rumah. Ini yang direlokasi dari dusun mati yang Pinara ini. Dan ini ada rumah-rumah yang juga di bawah nih. Ini minimalis sekali. Langsung menghadap ke sawah. Hanya nih bagian atasnya nih masih belum selesai. Wah, asli dia teh Pak, pami aya nu udur naon repotnya. Setengah jam ka sini udah aya mobil. Mobil kan aya sini. Oh, di dia aya. Paling nu nganggo kolbak mah enten nya. Kolbak aya api pipan Jakarta antrepol di dia. Oke, yuk. Di dia nya. Berarti di dia aya sekitar sabaraha rumahan, Pak? 38 rompok. Berarti ngalih ka dia tos di tahun sabaraha? Empat tahun bade. Terus mulai nah, terus ada lami ini saat itu mah. Tahun aku mana? Kejadian tahun 2017 deh. Eta jantanan eta teh urug. Eta ti harita urug pernah urug deh ente. Ente salah sama nya mung sakali haritanya. Kali ngan pameti MKG mah teh nanti kada di ini diri pasti. Oh gitu. Nah, wala meta mah urusan Allah mah dah. Mohon sih, cuman orang kan nyawios kena jaga-jaga nya milari dinu aman pisan itunya, Pak. Eh, dia sekarang ke mana, Pak? Iya na, usahana gitu. Kalian jual 40% ke Jakarta. Oh, ke Jakarta ari calan apa dah mah? Calan sih, warung gitu. Ya berarti Bapak ge pami calan teh balanja teh ka Kuningan. Kuningan anjing-anjing tabu benep teh tabu sapan teh tuh bisa dia dulu. Hampir tiap dinten, Pak. Tuh, dua dinten sekali capek tuh. Biasa kalian ya. Bapak sok ke mana selain di jalan? Aduh, bae terkadang damang yang dia mau damang rontok. Oh, karena bangunan. Nyawa. Nutani ge seueur panginten ya, legakeun sawahna di dia. Aya sakit di ari cai mah gampil Pak di dia. Cai mah tuh dicek kalau imas mata air nah khusus tam. Ya. Kadita nganggo paralon. Paralon untuk. Berarti tos cai mah teu kirang ngerti. Alhamdulillah. Enteng ada mal sumur gitu. Kan ari murang kali sakola di mana? Cijemir. Kapalih ditu. Kapalih ditu tadi. Atuh ka dieu mangga pedas deuna mah ti tidak aja ge. Ka dieu. Da mah pah tebihnya panya paling dijajapnya. Kapungguh mah nuju abdi eta mah. Napa? Jemite kan di kaki jemite tidak teh 6 kilo harus wah ningali kapal idinya ah Pak kapal anak mohon
Punten. Sarang bapak saha? Bagus di. Damel. Damel kan kepisalan saung ga itu. Di pasar. Ya seueur pak kapal dia. Nah ini penampakan di sebelah belakang rumah sini. Ini suasananya sangat alami, sangat asri sekali. Di sini sejuk, jauh dari polusi, suara alam masih terdengar nyaring dan bersahutan. Atur nuhun pak, kita ningali kapal kulon kadinya. Mohon. Bu Junaon. Pak, ke mana, Pak? Bu ngiring amengan. Seueur keneh bumi kapal hidinya. Sampai ka. Dugi dieu. Apa aya deui kapal hiditu na? Teu aya. Teu aya. Berarti entos mentok di dieu. Entos. Ma punten. Ini ngali kapal ujung. Nah ini rumah-rumah di sini Pak Agus sahabat. Serius ah? Terus ada rancangan paling itu, amengan. Pak. Ada yang ada mal naon ieu palih dieu? Musala masjid. Oh masjid. Berarti samantawis teu acan aya masjid palih dieu? Teu ada. Aya pada itu kampung. Abah punten anu musibah kapungkurna. Mohon. Berarti tos sabaraha lami palih dieu teh? Atuh tos 2 tahun. Oh 2 tahunan. Mohon. Saurna tadi nu ditu 4 tahunan saurna can tos ngalih ka dieu teh. 4 tahunan nya. Oh 4 tahunan. 4 tahunan sudah pindah teh. Mohon. Mawan mau dibongkar. Tapi aya keneh nu linggih di ditu saurna. Aya. Aya jaeta mah belah teu acan beres di dina teh. Oh, jadi engke na mah ngalih ka dieu. Berarti lamun di dieu mah tos buntu sampai dieu panginten ya nu enggal. Buntu. Kanggo masjid panitia. Tinggal masjid ya kanggo naon ngadamel pertemuan. Mohon-mohon.
Berarti hari di dieu teh lebetna lembur apa dusun? Kampung di dusun. Berarti dusun naon? Babakan. Babakan. Pinara. Mohon-mohon. Tapi sabar eta kadinya ge kena lemburnya. Aya Cilaharja. Cilaharja. Eta lebetna desa naon? Pinara kene. Desa Manai. Oh. Anu saurang ke bade aya jalan ka Subang kadinya? Subang mah itu. Oh nu di ditu. Mohon-mohon. Jalan Desa Pinara. Aya di simpangan. Nanti lamun ti dieu mah muter nanti ka mana? Muter terus nanti ka Ciniru. Oh, widina ka Ciniru. Jadi jalan ka ieu teh. Coba tu widina langsung ka ieu teh kana ka Subang salah jambe. Mohon-mohon, berarti tiasa tembus. Tos aya tapi jalanna. Tos tembus. Sampai Kujang Sari. Salah jambe mah di lembur kampung tertinggal teh aya nama tos gaduh jalan aya nama. Mohon. Kepengitan kitu. Nanjak pisan ya. Ya biasa tenggek lah kumaha tenggek. Tapi ari di dinya anu saurna longsor. Ka dieuna kantos longsor deui henteu. Henteu nya. Mung jagi-jagi we pangintan nya. Anu kapungkur longsor teh tanu paling diinget teh tanu Tegal Ardi. Longsor Bang Sekedik, longsor Ramang. Geus Bang tah. Mohon. Aya kasayanganana pernah longsor kapungkur. Si rungkun awit teh turun kana lebak. Jadi mendet langsung ka lembur. Jangan deukeutkeun pengen tahu saya sejarah nak ogenya pak gitu biasa nama kita lambang lah gitu. mohon swadaya we pak itu berarti swadaya bayang nggak bangun itu ya di kampung nama kenging beko itu sedinten mohon ayah bantosan itu nyai ayah nama ya swadaya ayah nama gitu. Bapak mangga pada kapal idinya di. Tak kesan di saha doh rancangan teh namina teh hilap. Atur nuhun apa? Kang mangga. Juali sana juali. Eta nu paling tengah geuning di dinya. Oh mohon. Ah mangga. Ah. Nah di sini biarpun rumah relokasi, untuk membangun rumah ini menurut keterangan warga diberikan per keluarga diberikan sekitar 30 juta dan itu berupa bahan bangunan, jadi sisanya biasa mandiri saja. Suasana di sini nyaman sekali dan katanya ya hampir keseluruhan di daerah ini tuh masih kerabat. Nah ini kebetulan saya kesini bareng beberapa rekan. Ini Putra Kuningan, ini biasa. Mantap bos. Poso Kuningan, Putra Kuningan, dan ini bersama Kang siapa? Kang Asep. Kang Asep, aduh, miring amengan kepala dia Kang.